Hai guys, selamat datang di channel Bunga Lili. Sekarang ini saya berada di sini halaman rumah saya. Proyek kita hari ini adalah kerja-kerja memotong besi. Alat utama yang kita perlu untuk memotong besi adalah grinder. Grinder ini seperti yang kita lihat di dalam video ini. Kegunaan grinder ini banyak sekali. Ini untuk memudahkan kita memotong besi, menajamkan parang, kapak, dan lain-lain lagi. Sebelum kita memulakan kerja-kerja memotong besi ini, kita perlu memakai alat keselamatan seperti sarung tangan, kasut, dan cermin mata. Ini adalah untuk mengelakkan kita terkena serpihan-serpihan besi dan spark api. Sekarang kita tengok cara-cara memotong besi ya. Oke, kita lihat. Oke, ya. Wow. Nah, kalau nampak itu serpihan besi dan spark api itu. Oke, kita tengok itulah spark apinya. Bahaya juga kalau tidak pakai keselamatan. Hai guys, inilah hasil besi yang sudah dipotong tadi menggunakan grinder. So, setakat di sini saja hari ini. Sampai berjumpa lagi di next video. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Kyo, bye. See you.